PSM berencana mengontrak Bernardo Tavares dalam jangka panjang. Dirut PSM Makassar Sadikin Aksa telah berkomunikasi dengan Bernardo Tavares, namun isi kontrak belum dibicarakan secara detail, ujarnya. Sebab dia mengaku tak ingin mengganggu pelatih yang saat ini mempersiapkan tim untuk jalani pertandingan padat. Disebabkan PSM Makassar dijadwalkan harus bermain dalam waktu 4-5 hari ke depan. Berhubung libur FIFA Matchday, dan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares pulang ke negaranya untuk berkumpul bersama keluarganya lantaran sudah 4 bulan di Indonesia, jadi untuk sementara waktu dia butuh liburan. Direktur utama PSM Makassar Sadikin Aksa, tak dipungkiri, Bernardo Tavares adalah pelatih bagus. Ia pun merasa memiliki chemistry kuat dengan pelatih asal Portugal itu, PSM Makassar memang menunjukkan performa bagus sejak ditangani Bernardo Tavares. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mampu membawa PSM bangkit di musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Hanya finish peringkat 14 dengan 38 poin. Skuad Laskar Pinisi kembali jadi tim disegani di kasta tertinggi sepak bola Indonesia di musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Pada Liga 1 BRI, Wiljan Pluim Ces belum pernah terkalahkan di 10 laga dijalani. Meraih 6 kemenangan dan 4 kali imbang. Berada di peringkat 2 klasemen dengan 22 poin tersebut. Bukan hanya itu, klub PSM Makassar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan berhasil mencetak sejarah di kancah internasional. PSM Makassar menjadi tim pertama di Indonesia yang melaju hingga final zona ASEAN AFC Cup 2022.